Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube kita Adi Service. Kali ini kita akan coba perbaiki PS2. Gejala kerusakan lampu standby terus warna merah. Oke, sebelum video lanjut jangan lupa like-nya, komen serta subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Dan ini akan kita coba. Perhatikan lampu standby. Itu merah. Tekan biru, hijau jadi merah lagi. Itu terus-terus, nah nggak mau. Oke, akan kita buka bongkar. Setelah dibuka dan dicek, ada ELCO 400 volt jembung, kemungkinan sudah lemah, nggak kuat lagi mendorong arusnya. Kan kita coba ganti dan diukur sama ESR analog, tidak ada muatan sama sekali. Nah, tuh lihat, coba cek lemparnya, gak jalan sama sekali. Tuh, mati total, lemah. Oke, kita akan ukur. Perhatikan jarumnya, tidak jalan sama sekali. Kita ganti dengan ini aja, biar tarikan listriknya ada kurang dikit. Oke, kita pasang seperti itu. Terus sama men, jangan sampai terbalik ya. Kan kita coba kembali ya, kita colokan listrik. Oke, nyala. Oke, mantap. Sudah baik. Oke, itu tadi perbaikan PS2 dengan gejala kerusakan lampu standby warna merah terus, ditekan power kemudian hijau lalu berubah jadi merah lagi seperti kekurangan arus. Dan solusinya cuma ELCO di bagian listrik, ELCO 400 volt yang lemah. Oke, gitu aja yang bisa saya bagikan video tentang perbaikan PS2 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa videonya di like ya, di komen serta di share dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.